Kakak dengan Haziq akan pergi ke apa hotel tu? Bukan. Hotel. PICC. Bola mas, Shweb. Aduh, mana boleh. Shweb, kita sama. Shweb, kita orang Johor sama. Keluang. Habis ni bukan orang Johor. Saya putih, tiga-tiga Johor. Ini ha. Sama le. Pontian, Keluang, Kulai. Ada tiga, macam segitiga bermuda macam mana? Okey. Lagu apa, Zik? Mengikat janji. Ha? Nak orang Padang mandi di muara. Ramai jugalah mencuci kain. Adik dipandang bertambah cahaya. Rasalah tidak ada yang lain. Rasalah tidak ada yang lain. Diri. Rumah rang agung beratap hijau. Mengukir-ngukir salah panduan. Kalaulah Tuan pandai memujuk. Habislah manis. Habislah manis sepadi buang. Ria air tinggi muara. Riak di anak mandi bersama. Kalaulah adik tidak percaya, hilanglah bulan, hilanglah nyawa. Ke Kota Sura. Cuba cakap habis, apa? Ke Kota Sura datang mendaki. Ramai didaki si orang basur. Kalaulah. Aku dah lupa. Mazlan jangan kecil hati. Dia kata buat live tapi artis sembang dengan artis. Penat kita tunggu. Habis macam mana? Sebab PK ni memang tak boleh naik kotak. Dia memang dua orang je. Kau tak boleh naik kotak gitu Zik, inilah satu. Sekejap. My mom told me not to talk to strangers online, but I'll make an exception for you. Terima kasih, Han. Ya Allah. Ha-ha, aduh. Okay, last. Pantu putih. Enggak. Sekejap. Songkok mering. Bandara sudah juga. Akak start dulu. Empat ikut juga. Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat si ketamlah batu. Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat si ketamlah batu. Mak, manis rupa, hai elok. Berawangai, sukar dipilih, yang manalah satu. Manis rupa, hai elok. Berawangai, sukar dipilih, yang manalah satu. Empat darah, hai dengarlah. Salah. Empat darah berpakaian sedondon, berbaju putih berkainlah biru. Empat darah berpakaian sedondon, berbaju putih berkainlah biru. Pandai mengarang selalu. Thank you DJ Putri. Kita mana dah tak nak kawan. Bye. Saya end live sekarang. 5-0 eh. Dahsyat lah. Aduh. Okay. Saya punya bateri ni kira macam tinggal ujung-ujung nyawa je gitu ya. Di kesempatan ini. Saya ingin mengucapkan. Thank you. Thank you berborak-borak kat dalam lama tak jumpa. Dah berborak dah. Ini pun jadi lah.
All the best untuk lagu raya. Okey, sekejap lagi Kaizah WhatsApp dia. Allah, kita nak ucap terima kasih pada yang tengok kita ni, kan? Betul, yang bagi gift. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. Kila dah habis. Terima kasih. Kila, thank you Kila. Kila. Oh, ya Allah, Akbar. Nak booking korang thank untuk you. Show macam mana? Okey, Abang Sang Rajuna DM saya. Nanti saya reply kat DM. Okey, yang Kila, tadi tu dia DM Aizah. Ah, boleh. Kita sama-sama lah mendiam sama-sama sendiri. Okey. Dan lagi satu, insyaAllah doakanlah kita nak buat apa ni, projek duet dengan Haziq Berjaya. Manalah tahu ada rezeki. Saya memang nak sangat berduet dengan Kak Aizah untuk satu projek. InsyaAllah. Tak kisahlah. Tapi konsep dengan genre tu sebenarnya kita kena teliti betul-betul kan. Kita betul. Tak boleh sembuh genre tradisional. Tak boleh. Radio tak nak main. Dia betul. Kena macam fusion, ada dandut combine dengan Ahmad Jais. Setuju. Nanti kita discuss lah macam mana. Abang Zam, zoi. Thank you guys. Thank you Shuaib. Thank you DJ Putri. Thank you Jason. Thank you Kai. Thank you Azmi. Thank you semua yang di atas. Nora, Zam Zoi. Thank you so much. Kita jumpa lagi. Nanti kita buat live lagi esok. Aizah jumpa Haziq. Kita record-record lagi, okay? Boleh. Esok insyaAllah saya Kak Aizah akan pergi ke tempat Rosma perform dekat PICC. Putrajaya Convention Center PICC. Siapa yang berdekatan esok, kalau ada lagi kosong datang. Satu pala tak silap saya berapa kau? 100 lebih. 70 plus je. 70 plus. Tak silapnya. Ke 90 lebih aku tak ingatlah. Nanti check sendiri eh. Aizah geng kita ni, Abang Zam Zoy kata Aizah geng kita ni. Habis abang tak geng saya ke bang? Jangan end dulu nanti coin tak dapat. Macam mana coin tak dapat pula? Ha? Apa maksud dia? Kena victory lap ni kena biarkan dulu. Nanti okey, baik. Kita tunggu Nasib baik Putra Jason bagi tahu. Rosma nyanyi kat situ. Esok kita akan jamming lah 1-2 lagu. Kita memang dengan kawan-kawan kita support tak masalah. Betul. Kita sebab Aizah dari dulu memang nyanyi dekat hotel bulan puasa 10 tahun tau. Pusing. Lepas tu bila kita dah tak perform, kita suka pergi tempat kawan-kawan yang nyanyi pula. Kita melawat. Kan? Okay. Baik. Zik, thank you so much. Okay, Kak Aizah. Thank you, Jaga tu, diri. Tu, salam orang Bukit Pulau. Dia geng lama. Satu sekolah kot. Tapi dia junior. Alright. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Bye semua. Jumpa besok di radio. Bye. Kulitin aku. Bye. Assalamualaikum.